Namaku Sultan, kesenian jalanan adalah bagian dari hidupku. Dan ini adalah satu kisah perjalanan ketika rasa kehilangan, amarah, dendam kekecewaan telah menguasai hati nuraniku. Dan yang paling banyak memicu kemarahan publik Indonesia adalah klaim Malaysia atas sejumlah kebudayaan Indonesia seperti batik, angklung, reog Ponorogo, dan sejumlah budaya milik. Satu saat, di mana aku dihadapkan pada dua pilihan yang tak mungkin aku melepaskan salah satunya. Dan ketika kenyataan berkata lain, dua hal telah terlibat dari kehidupanku. Adik putus lah ke pandol melu jaranan. Ketika seseorang yang kukira mengerti aku ternyata berkhianat. Sesaat aku merasa menjadi pribadi yang berbeda dari yang dulu. Aku kalah dan tertindas oleh amarah dan dendam. Logikaku mulai berhenti bekerja. Memberontak dengan cara yang konyol hanya untuk sekedar menutupi kekecewaanku. Kini saatnya aku bangkit, meninggalkan semua yang buatku lebih terpuruk, melupakan dia yang telah buatku kecewa, merebut kembali kemenangan atas diriku sendiri, kemenangan atas hawa nafsu dan angkara murka, kembali menyatu dengan tradisi yang syarat dengan nilai leluhur. Belum semua terlambat, budaya kita lestari di negara lain, sedangkan di negara kita sendiri semakin berbeda. Kita sebagai generasi muda, sudah saatnya bangkit mencintai dan melestarikan budaya leluhur nenek moyang kita. Kita masih muda, ujung tombak kelestarian budaya Indonesia ada di tangan kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi? Aku ora duwe ingkung, sang lindung aku jadi kawe bingung. Kaki tanyang, nini tanyang, jaran ke pangku balek nongan.